guys, welcome back to my channel AMJ Gaming. Di video kali ini saya akan membahas event terbaru dari MLBB Creator Cam ya guys ya. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, yang belum subrek kalian subrek dulu ya guys ya, karena subrek itu gratis dan saya bisa lebih semangat lagi bikin kontennya. Oke, nah jadi kita langsung aja pergi ke pembahasannya, let's go. Nah oke, jadi seperti biasa kita langsung aja cek ke Google. Di sini MLBB Creator Cam, oke. Nah ini kita pencet. Oke, kita tunggu. Nah jadi kita langsung aja pergi ke bagian event, bacanya event. Nah di sini ada event terbaru ya, acara 64 tunjukkan skin Natal kamu. Nah ini ada di sini, sekarang eventnya ada 3. Nah jadi ini event yang akan kita bahas ya, skin tunjukkan skin Natal kamu. Oke, kita pencet aja gambarnya. Nah jadi ini eventnya dimulai tanggal 25 Desember hingga 31 Desember ya guys ya. Kita cek dulu untuk hadiahnya. Karya yang bagus di sini bisa dapat 200 diamond, karya teratas 600 diamond. Untuk 600 diamond ini biasanya harus EPP ya guys ya. Dan kalau untuk 200 diamond itu biasanya bisa 800 orang yang nonton juga bakalan dapat ya guys ya, kalau video kalian itu bagus ya karyanya ya guys ya. Nah, jadi di sini Bang, cara mengikuti event ini gimana, Bang? Oke, jadi kita langsung aja membahasnya ya untuk cara mengikuti event kali ini. Oke, satu di sini caranya video tentang skin bertema Natal ya. Jadi kalian harus menggunakan skin yang bertema Natal ya guys, skin Natal ya. Di sini kita baca dulu, dear creator, selamat Natal. Kami berharap kamu dapat menyambut tahun barumu bersama keluarga. Di musim Natal ini, acara utamanya adalah bertema skin Natal. Kamu dapat menggunakan salah satu skin Natal untuk membuat video dan berpartisipasi dalam acara. Presentasi video dan gayanya tidak terbatas. Kamu bisa menggunakan salah satu skin Christmas hero berikut ini. Nah, jadi di sini ada syaratnya, kalian wajib menggunakan skin yang bertema Natal ya guys ya. Contohnya skin yang ada Natalnya itu Mia, Karina, Edo, Eudora, Jilong, Freya, God, Odette, Lancelot, Cloud, Fanny, dan Rafaela. Nah, jadi semua hero yang saya sebutkan tadi itu ada skin Natalnya. Bang, kalau menggunakan Trial gimana Bang? Gak apa-apa ya guys, Muntun juga nggak tahu kalau kita menggunakan skinnya itu Trial. Jadi boleh saja ya. Kalian bisa main di kostum, tapi kalian harus menggunakan skin Natal. Kalian bisa menggunakan hero Lancelot yang ada skin Natalnya ya. Cloud, Fanny, Rafaela, Mia, Karina, Eudora, Jilong, Freya, dan God. Atau dan juga ada Odette ya. Jadi intinya kalian harus menggunakan skin yang bertema Natal. Persyaratannya di sini, satu, tinggalkan server ID ya, seperti biasa 6 nomor pertama ID game kalian pada deskripsi di TikTok. Contohnya game ID 123456, cukup 6 digit saja ya, jangan semuanya kalian tulis. Server ID 1234 ya, jangan lupa di tag MLBB top question di deskripsi video kamu. Hashtagnya di sini ya, hashtagnya ada 12345, ada 5 ya. Untuk hashtagnya kalian bisa cek sendiri di website resminya ya. Hashtagnya Mobile Legend, M3 MLBB Creator Cam, MLBB M3, MLBB Christmas, MCC Christmas garis bawah ID. Nah kalau kalian udah bikin videonya guys ya, videonya misalnya kalian menggunakan hero Lancelot, terus udah pakai skin Natalnya ya guys ya, pakai Trial. Nah jadi kalian upload di TikTok, yang nonton Bang baru 100 orang Bang, gimana Bang? Gak apa-apa, langsung kalian berpartisipasi saja ya, langsung kalian kirimkan videonya. Oke, kalau 10K yang nonton Bang, oh malah bagus lagi ya, kalau 10K yang nonton langsung aja berpartisipasi. Atau baru upload gimana Bang? Gak apa-apa, langsung berpartisipasi aja ya guys ya. Nah, jadi di sini kalian isi semuanya dengan benar, jangan ada yang salah. Untuk server game di sini kalian tulis server game Mobile Legend kalian. Contohnya 1234. Nah, contohnya ya, ini sebagai contoh, jangan sekalian ikutin. Saya contohnya aja di sini angkanya cuma ngasal 1234 ya, server game. Kalau ID game kalian tulis semuanya. Kalau ID game kalian ada 8, kalian tulis semuanya ya guys ya, ID game Mobile Legend kalian. Ya, misalnya 3024 berapa lagi sampai deh. Selesai. Kalau di sini kalian pilih Discord, informasi kontaknya Discord.
Lalu di sini yang kalian tulis ya, informasi kontak di sini akun Discord kalian. Akun Discord. Contohnya di sini akun Discord saya Muhammad Jaini pagar 4374. Nah, itu akun Discord saya. Tutorial cara membuat Discord saya udah kasih tahu ya guys ya. Kalian tinggal cek aja videonya. Untuk wilayah Anda di sini wilayahnya pastinya Indonesia. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Platform publikasi yaitu TikTok ya guys ya. Nah, untuk yang pertama di sini kalian salin link video kalian ya. Link video kalian yang membuat konten tentang skin Natal ya. Sebagai contoh di sini saya main pakai Hero Lancelot. Nah, Hero Lancelot. Nah, ini dia saya menggunakan skin Natalnya Trial. Ya, kayak gini contoh videonya. Langsung saya salin tautan. Salin tautan. Oke. Salin tautan kita isi lagi yang tadi. Nah, di sini kita pencet salin tautan yang pertama. Lalu link yang kedua itu link profil TikTok ya guys. Link profil TikTok kalian cek di edit profil. Lalu kalian salin di sini tiktok.com ya. Contohnya JPTCW. Nah, itu TikTok saya. Lalu kalian tempelkan. Nah, jangan lupa dicentang di bawah itu saya mengkonfirmasi kepemilikan karya. Oke, jadi di sini kalian langsung kumpulkan ya kalau udah keisi semuanya. Oke, jadi sampai di sini aja video pembahasan iPhone terbaru kali ini. Kalau gitu, sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Bye bye.